Relax, killing Anda punya keluhan mata? Screenshot layar ini. Ayo rutin periksa mata ke klinik mata EDC setiap 6 bulan sampai 1 tahun sekali. Klinik mata EDC, solusi mata sehat. Halo, saya EDC TV Adventure. Pagi ini EDC TV lagi ada di Melahan Rejo. Kita ada di EDC 4x4 Garage. Ini salah satu spot terbaru dari EDC. Kita ada EDC 4x4 Garage. Kita mau lihat dalamnya seperti apa, sekaligus kita lihat persiapan untuk Camel Trophy Tribute Sulawesi 2024 dan JRC ke-9 bulan depan di Jogja. Gimana serunya? Yuk kita langsung aja ke dalam. Nah, ini teman-teman bisa lihat, kita sudah ada di dalam EDC 4x4 Garage. Ini kondisinya masih seperti ini, tapi di sini produktivitasnya mantul, bos. Ini kita sudah ada bersama dengan Om Manu. Halo Manu, selamat pagi. Pagi, Pak. Hai, ya. Ini berapa orang sekarang di sini? Dua orang. Ada Mas Manu dan? Mas Didi. Ada sama Mas Didi. Oke, di sini nanti kita akan ketemu Mas Ambon, cuman Mas Ambon lagi tidak ada ya? Lagi kemana ya Mas Ambon ini? Lagi belanja material. Lagi belanja material. Ini ada beberapa kendaraan, teman-teman bisa lihat. Ini ada landing canvas yang lagi di face off, mukanya lagi di operasi. Terus setelah itu ada Jimny Setan, Jimny Legend dari EDC TV. Kita waktu pertama kali ada EDC TV Adventure, mobil ini selalu menghiasi perjalanan EDC TV Adventure kemana-mana, mulai dari ke Kalimantan, ke keliling Jawa Timur, Jawa Tengah, ke mana saja kita lihat pakai ini. Terus ada juga Landy yang kemarin yang telah melantai di Sumatera Tribute dan Borneo Tribute tahun 2001 dan 2022. 2021 dan 2022 ini dia ada barangnya di sini. Dua kendaraan ini, Landy Canvas dan Landy yang station sebelah sana, akan melantai di Sulawesi Tribute 2024 bulan September kalau tidak Oktober tahun ini. Nanti kita cek lagi ya. Dan ini Jimny ini nanti rencananya akan melantai di Jogja bulan apa Mas? Yang Jogja Mas? April. Habis lebaran 10 hari berarti. Kira-kira bulan Mei. Ini akan melantai di Jogja. Teman-teman, saat ini posisi kita hari ini akan mengerjakan banyak ya, Mas ya. Mas dia. Banyak sekali. Ini menyelesaikan reinforce. Menyelesaikan reinforce, terus kemudian ini ada mesin apa ini Mas? Mesinnya Mas? Elf. Ya. Elf Singapura. 4JB1 yang beda di Singapura. 4JB1. Ini kemarin baru datang ya Mas ya. Ini baru dibongkar, dibersihkan, di repaint ulang. Seperti ini sekarang kondisinya. Nanti mau diapain lagi saya juga kurang tahu. Nanti kita tanya-tanya langsung sama dukun bengkelnya. Ini kalau lihat di kanvas ini, sekarang posisinya lagi mau di reinforce ya Mas. Ya. Di reinforce itu semua sasisnya akan dilapisi plat lagi gitu ya Mas ya, untuk apa namanya, menguatkan ya, kuat
biar lebih kuat karena posisi mesinnya juga lebih besar gitu ya. Iya. Oke, nanti seperti apa perjalanan kita hari ini, saksikan terus hanya. Ini parah nih. Tenang, tenang. Kita baru cek, ternyata videonya enggak ada suaranya. Oke. Ini tantangan yang sangat wow. Kita ulang lagi. Ini tadi saya sempat tanya ke Mas Ambon. Ini kan kita lihat ini mesin apa namanya, mesin kafas Mas Ambon ya. Apa tadi? Jenisnya? 4JB. 4JB. Tadi mesinnya baru datang beberapa waktu yang lalu. Sudah dibongkar. Tadi sudah jelaskan ini sedang dicat sekarang ya, Mas Ria. Iya. Mau dicat. Pengecatan. Terus cuman saya tadi. Penasaran mau bertanya, kira-kira setelah kita apa namanya ikuti kamu terapi beberapa kalian, ini akan kali ketiga, dua kali sudah terlewati. Sebetulnya kalau untuk persiapan mesin ini apa saja kira-kira yang harus disiapkan? Gimana Mas Emang? Untuk mesin ya, mesin karena perjalanan kita panjang dan lama waktunya. Kalau untuk mesin secara umum, bukan secara mendetail, yang harus kita perhatikan adalah sirkulasi air atau pendinginan, sistem pendinginan, radiator sama water pump. Terus untuk daya tahan, nah, supaya nggak banyak perbaikan, kita cek di dinamo ampere terutama dynamo starter, terutama di arang bristolnya. Terus kampas kopling itu pastikan baru. Harus baru ya? Ya enggak juga, man saya lebih suka baru karena enggak berisiko, ada risiko, risikonya kecil karena kita kan juga belum tahu medan yang akan kita temui itu seperti apa. Biasanya kalau bedanya event Kamal Trophy dengan event yang lain itu apa sih Mas? Untuk ketahanan mesin maksudnya? Untuk ketahanan mesin ya panjangnya. Panjangnya ya, karena ini 1000 miles ya. Jadi memang long trip. Jadi daya tahannya yang harus kita tempat. Daya tahannya itu yang harus. Berarti ini ya, suhunya memang yang harus betul-betul stabil. Ya. Makanya di sirkulasi ini harus. Secara umum, cuma itu aja Mas. Ini kira-kira berapa lama lagi proses pengerjaannya? Paling 4-5 harian. 4-5 harian, setelah itu? 5 hari ini selesai, kita kawinkan dengan depoknya. Jadi setelah terpasang sama depoknya, baru kita cek di atas ini. Di atas depok. Ya mungkin agak merubah sedikit Pak. Untuk stick snellernya ya, karena di mesin di tempat aslinya sama sini kan beda. Jadi untuk jarak antara driver sama stick snellern itu mungkin agak ada perubahan. Oh, lebih apa Mas? Lebih jauh? Ya kalau terlalu jauh ya kita dekatkan. Oke, kita cari tempat yang nyamannya di mana, nanti kita modifikasi. Biasanya memang sticknya harus panjang ya kalau mesin besar gini ya, supaya transmisinya ringan. Nanti Mas ya. Oke, setelah dari sini kawin sama gearboxnya, baru naik ke pelaminan. Ke pelaminan. Laminannya ini bro, ini lem di kanvas, ini sekarang posisinya lagi di face off. Ini lem di kanvas seri 3, iya betul Mas ya? Iya betul. Seri 3, mukanya lagi diambil semua. Dan sekarang posisi hari ini lagi pengerjaan apa Mas ini? Reinforce, penguatan sasis. Sedang di reinforce untuk penguatan sasisnya. Penguatan sasis.
kenapa harus diperkuat? Karena mesin aslinya ini kan bensin. Bensin itu getarannya kecil banget. Sekarang kita pindah ke diesel yang getarannya gede. Makanya ini sasis-sasis kita perkuat untuk menghindari pecah atau sobek di sasis. Jadi saking kuatnya getaran mesin bisa membuat sasisnya ini sobek, Mas. Jadi perlu dikuatkan. Jadi teman-teman mungkin kemarin sudah lihat sasisnya kemarin tidak sebesar ini. Ini sudah ditambahi dengan plat penebalan ya. Pakai plat. Plat apa sih, Mas, ini, Mas? Platnya kan nggak boleh sembarangan atau plat? Pokoknya plat gitu aja. Ini plat biasa. Saya pakai plat biasa, ketebalan 3 mili. Ketebalan 3 mili? Kita perkuat di 4 sisinya ya. 4 sisinya kita perkuat. Ini kira-kira dengan posisi mesin yang baru dan besar ini, sing berubah apa aja, Mas? Yang lainnya yang mengikuti, selain sasis harus diperkuat, apa aja, Mas, kira-kira? Paling nanti di firewall ini ada perubahan dari cowaan-cowaan. Di apa kan? Disesuaikan gitu ya? Iya, disesuaikan dengan besarnya covernya gearbox, nanti disesuaikan dengan besar. Kalau untuk muka, penampilan kita usahakan tetap aslinya. Tetap aslinya seri 3. Berarti apa namanya, mesin yang besar ini enggak, bagaimana caranya enggak sampai merubah bentuk tampilan aslinya gitu ya? Betul. Ini mukanya di mana, Mas? Perkolannya di mana? Perkolannya di sebelah sana, Mas. Mukanya, topengnya di sana. Ini sedang dikuatkan semua. Tadi saya sudah sempat lihat proses penguatannya seperti apa, dipasang siku seperti ini. Oh, ini dipotong, ya. Dibuang. Ini dibuang. Nanti sini ada tempat duduknya bak setir atau forum setir. Ini tempatnya, Mas? Itu aslinya tempat setir, steering wheel. Oh, setirnya dipindah ke sini? Ya. Oke. Katanya ini dipegangi dulu supaya ini nanti kalau terpotong nggak sampai bengkong ya, sampai ya. Merubah bentuk aslinya. Ya. Ini harus agak konsentrasi tingkat tinggi kayaknya ini ya. Soalnya kan nggak boleh sedikit bengkong, nanti kan juga rasanya juga enggak enak, pasti di stabilnya berkendara nanti.